Udah sering kan denger cerita soal pahlawan? Ternyata pahlawan tuh gak susah loh ditemuin, apalagi sekarang. Mau tahu gak contohnya? Bunda, nyanyi lagu ini dong. Bu, gunting kuku mana sih bu? Ya Allah, ganggu aja nih anak. Gunting kuku? Biasanya di rak. Awas. Oh, tuh apa tuh? Tuh. Oh, tuh si ibu, selalu bisa nemuin barang-barang yang hilang di rumah. Eits, ada lagi nih contohnya. Kenapa sih? Ya ini, di ghosting. Lagi? Iya. Gak usah sedih. Temen yang selalu siap dengerin curhatan kamu. Dan rajin ngirimin meme supaya kamu terhibur. Terus, kurir makanan yang berkorban buat nganterin pesanan kamu. Walaupun harus hujan-hujanan. Ente kadang-kadang ente. Dan kamu yang rela desek-desekan di angkutan umum supaya bisa jadi yang nomor satu di hati dia. Salah! Supaya bisa nyampe tepat waktu. Selain yang melawan penjajah, pahlawan adalah juga mereka yang bisa melawan kemageran, saling bantu sesama, peduli sama sekitar. Nah, itu maksudnya. Selamat Hari Pahlawan!